Saya selaku Kapolda itu prihatin dan turut menyesal sekaligus minta maaf di dalam proses pengamanan yang sedang berjalan ada kekurangan. Keluarganya masing-masing. Lalu yang kedua, kami melakukan proses koordinasi dengan pemerintahan provinsi, kabupaten, kota Malang terkait dengan perbaikan sarana-prasarana maupun kendaraan yang sudah sedang rusak. Selanjutnya, kami juga akan melakukan proses penegakan hukum pada siapa saja yang bersalah setelah proses kemanusiaan selesai, apalagi untuk anggota yang bersalah. Kemarin sudah diumumkan Pak Kadimas dan tentunya proses ini sedang berjalan. Saya selaku Kapolda itu prihatin dan turut menyesal sekaligus minta maaf di dalam proses pengamanan yang sedang berjalan ada kekurangan. Ke depan kami akan mengevaluasi bersama-sama dengan panitia pelaksana, kemudian dengan Presiden Liga dan PSSI, sehingga harapannya pertandingan sepak bola ke depan, pertandingan sepak bola yang aman, nyaman, dan bisa menggerakkan ekonomi. Dan yang paling terakhir, kami mohon doa, semoga semua permasalahan ini bisa kita selesaikan bersama-sama. Ini kota kita, ini tempat kita bersama, satu rumah. Ada permasalahan, saya yakin bisa diselesaikan oleh orang yang tinggal di rumah tersebut. Kita semua bersaudara, langkah-langkah ini pasti membawa hal yang positif. Terima kasih untuk seluruh dokter yang sudah bekerja. Terima kasih Pak Wagub, mewakili Pemprov, koordinasi yang sangat baik. Terima kasih untuk seluruh Aremania yang sudah bekerja sama. Tolong jaga kota ini, tolong jaga provinsi ini, ini kita. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.